Oke, selamat siang pemirsa. Mungkin saya kira. Hai juga. Hai. Ya, kita hari ini ya siang inilah ya kita kedatangan tiga generasi penerus bangsa ya. Luar biasa banyak. Mumpung ini lagi sekolahnya online, jadi ada semua di rumah. Makanya tak ada rencana gitu. Oke, adik-adik, apa enggak ada ya karena saya lebih tua. Oke, namanya siapa ini? Gini. Nah, karena saya Dino. Dino satu dulu. Oke, langsung aja ya. Jadi kita langsung pertanyaan aja tiga. Kita kasih tiga pertanyaan aja karena menyingkat waktu. Pertanyaan pertama itu, enak mana sekolah offline atau online sih menurut kalian? Lebih enak offline. Offline. Iya. Offline. Nah, kenapa Mbak? Karena suka sama bertemu dengan teman-teman. Suka bertemu dengan teman-teman. Terus manfaatnya apa ketemu? Kan enggak enak. Banyak nanti banyak ngerasain enggak pas itu. Enggak enak. Enak aja. Lah ya enak gimana sih? Ya kita bisa ngobrol waktu sehari-hari itu aja. Oh, jalan. Mas jalan di HP. Oh, gitu ya. Memang lucu ya namanya. Jalan-jalan. Iya, kesukaan. Kalau mbaknya? Jogan itu kayak gimana sih jogan itu teman-teman? Kayak apa matanya itu harus sipit harus? Iya jogan itu kayak sederhana. Sederhana. Fisik. Luar biasa ya. Terus kan gimana? Apa aja kalau nggak fisik lah? Jadi ini kan kegantengannya dari fisiknya gitu. Gimana ini? Gimana? Gimana? Ada cara apa ini? Sekarang kan zaman saya dulu, itu ya cewek itu bukan dari sifatnya tapi dari face-nya ya namanya. Nggak tahu sekarang peningkatan grade ya. Oke, kalau banyak? Lebih bisa memahami pelajaran. Emangnya apa bedanya? Gurunya kan sama. Apa kan sama online? Kalau online kan nggak bisa lihat gurunya secara langsung saat menjelaskan. Kan sama, kan cuma gurunya sama, rajanya sama. Kok sulit itu gimana? Kan jarang, kayak Zoom itu kan jarang. Lebih seringnya itu di DC, dengar suara, Tanya voice aja, suara aja ya. Iya. Soal kasih kamu mau lihat tugasnya itu memang berarti ya. Kasih soal terus, kapan kasih ulang nih? Oke, kita nanti lanjut lagi ya ke tiga sesi yang lain dan kita yang bertanya nomor dua yaitu menurut adik-adik pilih cowok ganteng, cowok atau cowok yang kaya. Ayo, apa lagi? Kaya ya, kamu apa? Cowok ganteng. Dua-duanya nggak pilih. Oh, berarti tembus ya dengan cowok biasanya. Apa alasannya harus yang kaya gitu? Kan nanti hidupnya lebih susah gitu ya. Tapi banyak susah nanti jadi omongan orang gitu. Misalnya, kalau itu rasanya orang-orang, wah itu mateng itu cewek itu pilih kayaknya bukan hanya. Kan bukan berarti cewek itu mateng kan bisa berjuang bareng-bareng. Bukan berjuang bareng-bareng. Kita berarti semuanya. Ya, tapi misal tak kasih pilihan cowok ganteng dan kaya, gimana? Pindah tak pilihannya? Tetap kaya aja ya. Kalau memang tipe-tipe setia ya baik dia. Ya. Kalau nggak yang ini, kenapa harus cowok ganteng? Dan kalau kaya kan nanti kiranya matre. Bisa nggak kaya gimana? Ya nggak apa-apa kan bisa apa tuh jalan berdua. Tapi sekarang tuh orang tuh cenderung itu kan bapak gimana? Kalau cuma ganteng tuh kata orang tua tuh oh macam cinta lah. Ayo gimana? Ayo. Ya memang setiap generasi itu bertemu pemikiran ya kalau orang dulu pasti pemikirannya itu karena sekarang
kan? Iya. Ya, oke. Oke lah ya. Yang ini pertanyaan terakhir yang lumayan agak lucu ya tadi. Oke, Adit. Kalau sih bilang nikah dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Ya dulu. Kerja dulu. Iya. Kuliah dulu. Kuliah. Agak kayaknya dikit ya. Oh, kuliah. Overall kenapa sih kok kita dulu kan enak? Gak perlu mikir-mikir kuliah apa lagi, skripsi mikir, gak perlu mikir kerja, gak capek ya kan kita kan suami gitu. Kenapa harus kerja dulu, harus kerja dulu? Kenapa? Kalian dulu baru gitu gitu. Kalian dulu baru gitu, terus? Kan kalau kita dulu kan gak bisa bantu orang tua. Dan kan juga kan bagi waktu kenapa harus kuliah? Keduanya kan kerja. Kan keinginan orang tua menuju ke kuliah dulu. Kuliah dulu. Terus nanti misalnya umurnya lulus SMA atau SMK yang 20, kuliahnya 4 tahun, umur 24, gak ketuaan kayaknya. Insya Allah enggak. Enggak, gak ketuaan. Oh, gitu ya. Lalu kira-kira kerjanya apa sih yang harus dikerjakan itu? Yang dipilih itu? Kok sampai aku harus kerja dulu, kerja apa sih? Jadi, maksudnya yang diimpikan di tambah jadi apa? Jadi senior ya, jadi wartawan ya, atau jadi apa? Atau youtuber? Apa ayo kerjanya kira-kira? Jadi bidan. Terus apanya? Dinasa apa? Dinasa air. Urusin air dong. Dinasa pendidikan. Dinasa pendidikan. Oh, ngajar-ngajar gitu ya. Oh, tapi sih yang mulai sekali ya. Karena sekarang ya ada yang ingin membantu kelahiran, ada yang membantu mengajar. Atau banyak kuliahnya jurusan apa kira-kira? Insya Allah pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Kenapa? Ekonomi. Kenapa nggak sosial? Biasanya di situ. Ya. Ekonomi itu sepengetahuan mbak apa sih? Pasangan mulai di situ ekonomi itu apakah hanya sekedar uang? Kan hidup sehari-hari bisa dibilang ekonomi. Ya, di sini ada yang menjadi dinas, menjadi bidang, menjadi ekonomi. Semua kan jadi menteri keuangan ya kan? Semua sukses ya. Ya, sekian ya podcast-podcastan hari ini. Nanti kalau panjang-panjang kata orang itu nggak baik, jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita lanjut lagi sesi dua buat kesini karena tadi yang dua ini alias lagi terlambat. Terlambat tahu saya, alasan nggak perlu tahu-tahu ya. Kita langsung aja ke para audiens, ada deh. Oke, namanya siapa? Cici. Alhamdulillah ya, nama saya tetap Dino, tidak berubah. Jadi Mbak Caca ya, Mbak Caca ngomong-ngomong ini SMK apa SMA sih? SMP. Banyak? SMP. Oh, masih SMP ya, masih muda ya. Wah, luar biasa ya, masih muda, sudah energik seperti was, luar biasa pokoknya. By the way, rumahnya itu di mana? Surabaya. Oh, Surabaya, ya, jauh ya. Surabaya luar biasa ya, jauh-jauh dari Surabaya ke Sidoarjo hanya datang dengan podcast seadanya seperti ini. Oke, langsung tak tanya gini aja, karena ini masih SMP, ini musim-musimnya K-pop ya, jadi tak tanya gitu, pilih Jungkook atau Taeyong? Dua-duanya ini beda bos, jadi gimana ini, kita kenapa harus Jungkook? Lebih dari Jungkook. Loh, ini gak tengah Taeyong? Ayo. Kata Taeyong itu multi-level. Iya. Jadi gini, aku ini bingung melihat anaknya sekarang. Yang tidak itu apa ya kira-kira? Kalau ganteng-ganteng semua. Kalau multi-talent, Pak, perasaanku sama, Pak. Perasaanku itu sama-sama multi-talent. Ada gak hal-hal yang lebih? Kenapa harus milih yang itu atau yang ini? Karena saya milih Taeyong itu karena Taeyong kan berasal dari Aktani. Terus dia itu sukses menjadi ini kalau. Oh gitu dari itu ya. Kalau mbaknya tetap Jungkook tak perlu pakai Taeyong. Nah kalau misalnya kasih uang 200 ribu pindah nggak? Tidak.
luar biasa ya. Jadi idola itu sangat menyentuh hati ya. Kalau wanita itu sudah satu ke gitu nggak akan berubah-ubah, luar biasa ya. Itu hanya saya menelur omongan aja ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ekstrakurikuler apa yang disukai di sekolah-sekolah? Jujitsu. Basket. Kenapa harus jujitsu? Kenapa nggak arti? Karena saya pengen belajar bahwa jujitsu itu apa namanya, dari kata jujitsu itu udah dari kata Jepang. Jadi bisa kayak taekwondo. Ya itu bagus untuk generasi ke depan itu harus berlatih bertarung gitu. Karena kita harus bertarung kepada siapa yang tidak tahu. Ya pokoknya untuk pertarungan gitu lah ya, siapa tahu ya mas, siapa tahu kita tanya kan. Terus basket kenapa harus pilih kalau bunda minat di situ, kenapa enggak itu badminton aja kan enak pakai raket. Ada di situ, adanya basket tadi ya. Basket tak pilih volley. Tak suka. Kenapa kan sama-sama itu bolanya? Lebih minatnya di basket. Oh gitu ya. Basket itu yang warnanya merah dia, bukan kuning. Oh biasa ya. Oke, abis ini kan adik-adik ini mau ke jenjang selanjutnya yaitu di sekolah pertanyaanku menengah ini atas atau tapi juruan. Nah, SMA atau enggak SMK? SMA. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus SMA? Kenapa? Minatnya di SMA. Nanya kenapa? Kenapa enggak SMA? SMA kan enak langsung ke jurusannya. Karena SMA itu kayak terkali yang nggak jawab, ada jawab ngikut sekolah ngikut. Tapi misal ya ngomong ya ini, misalnya kasih pilihan, kamu tak kasih sekolah SMK tapi gratis gitu gimana? Baik. Misal ini impian loh ya, kamu tetap masih ke SMA atau ke SMK? SMK. SMK. Loh, kan tetap ngikut teman SMK. Gratis. Loh. Mudah doanya bro, dengan mulus aja berubah. Karena Pak Nyari luar biasa ya, masih tetap dengan SMA ya. Ya oke, okay. Cukup sekian ya, karena tadi sudah panjang lebar dengan teman-teman hati-hati ya seperti ini ya. Jadi kita tutup deh, gimana tutupnya? Selamat siang pemirsa. Selamat siang. Cukup di sini ya. Oke, see you. Waalaikumsalam. Yang jauh di sana maupun yang dekat di sini, apa kabar? Baik. Ya, kita ini baru mengudara teman-teman yang mana sudah bosan ya kegiatan-kegiatan yang menonton, kita coba hal yang baru ini, kita coba. Oke, mumpung ada teman ngobrolnya yang luar biasa pada pagi menjelang siang, kita langsung aja dulu poin ya, nanti kalau kenalan di balik layar aja dengan saya. Iya, betul. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa perempuan tidak jauh dari emansipasi ya. Bagaimana emansipasi itu menjelaskan usaha-usaha mendapatkan kesamaan apa saja itu, politik, kesetaraan gender, serta kesamaan hak dalam bidang perempuan. Anggapannya seperti ini, bahwa perempuan itu dalam lingkup keluarga dianggap lebih rendah, padahal tidak. Terus bagaimana penjelasannya? Mungkin yang bisa menjelaskan sesuai kapasitas adalah teman saya pada pagi dan siang ini. Jadi benar menurut Anda bisa dijelaskan atau langsung
Forum apa? Ya, oke Mas, makasih ya atas pembukaannya. Jadi saya di sini juga sebenarnya bukan kapasitas saya cuma ya sedikit tahu lah tentang hal ini. Sebelum menginjak ke jawab dan jadi tak buka dulu dengan pembukaan pola dulu. Biar apa berada gambaran nanti bagaimana sih arahnya podcast ini tentang itu. Ada sebuah cerita itu seorang itu istrinya itu lebih tua 10 tahun. Nah itu dia bertanya, Mas, kalau istri saya itu lebih tua 10 tahun, jadi istri saya itu tercipta dari tulang rusuk siapa? Kan aku belum lahir gitu. Ada pertanyaan itu. Nah, jadi kalau kita jawab hal itu, kita buka dengan pelan-pelan dulu. Ada informasi dari Tuhan itu yang sifatnya teknologis fisik, terus ada yang simbolik, ada yang diskusi. Jadi Tuhan ayatnya kadang mengajak diskusi. Nah, tulang rusuk itu kan dibuat untuk Nabi Adam dan Siti Hawa itu, bukan untuk diri kita ini, saya dan Masnya enggak. Jadi enggak pernah ada orang yang bertanya hal ini sebenarnya. Jadi pertanyaan itu menurut saya lumayan unik, jadi lumayan sangat menantang gitu. Nah, saat penciptaan awal itu pun sebenarnya simbolik. Tulang rusuk ini, hello, bukan secara nyatanya untuk simbolik. Dan Tuhan menggambarkan betapa laki-laki tidak boleh menyakiti tulang rusuknya sendiri. Maksudnya gitu mungkin, Mas. Jadi dibuat dari tulang rusuknya laki-laki supaya laki-laki tidak menyakiti wanita gitu. Karena itu dari tulang rusuknya sendiri. Bahasa Jawa ini kan balung dewe lho, loro-loro. Nah, kan ngono Mas. Nah, nek sampean bingung ya sesuai itu Mas kudu apa tidak korban kok tulang rusuk kan kita tulang liang. Nah, tadi kan mengenai nabi ya. Kita coba berbicara di apa emansipasi yang mana melahirkan kesadaran yang dimunculkan oleh ibu kita di seorang wanita kiai Jawa yang mempunyai pemikiran yang maju pada masa itu. Apakah saat ini masih berlaku pemikirannya akan diuntung dunia? Akan dunia mungkin sangat. Kalau dilihat dari perputaran dunia yang sekarang, sepertinya tidak relevan lagi sih Mas. Kalau emansipasi itu digalakkan terus, ya saya takutnya laki-laki jadi merosot. Jadi nggak keluar malah. Karena apa? Jumlah wanita juga lebih banyak. Maka takutnya nanti bapak mencari kerjaan penuh dengan wanita, akhirnya laki-laki nggak ada yang kerja di rumah semua. Jadi ya lumayan bahaya juga sih. Kalau sadarinnya sedikit dengan mungkin dengan aturan kalau pekerjaan ini bagiannya untuk wanita, kalau pekerjaan ini untuk laki-laki gitu. Ada yang beranggapan seperti ini, kondisi wanita masa kini sangat jauh berbeda dengan kondisi wanita di masa lalu. Di sekarang itu wanita atau tuan telah merasakan kebebasan tak diperjuangkan pada masa lalu. Namun dengan situasi perempuan juga kita tetap kebebasan sebebasnya tadi. Sebenarnya bukan bebas juga sebenarnya. Jadi sekarang itu cenderung di filosofi perempuan selalu benar. Nah, jadi ini dipikirkan lagi semua ya Mas. Jadi mohon maaf bukan saya ya. Jadi rata-rata menganggap perempuan selalu benar lah. Jadi jangan dibuat susah karena contohnya gini.
kita mencintai pasangan kita, kita mencintai istri kita yang harus kita lindungi. Kita itu kalah, maksudnya posisi laki-laki itu kalah sama yang kita lindungi. Nah, yang dilindungi selalu menang. Contohnya apa? Bayi. Jadi bayi itu kan anak kecil-kecil itu kan sama ibunya, itu kan dilindungi. Berarti apakah bayi ini justru nuruti ibunya atau ibunya nuruti bayinya, mas? Jadi laki-laki harus itu tadi konsepnya harus nuruti di perempuan. Jadi memang selalu benar dari pihak yang lemah itu mesti dibenarkan terus. Jadi, contohnya apa? Bayi ketika berak atau kencing atau di celananya ibu atau di bapaknya, masa disalahkan? Enggak. Jadi perempuan itu selalu benar. Nah, laki-laki sebab pelindung mesti salah. Dan jenengan pengen urip misalnya selalu enak selalu jadi bayi. Kalau saya jadi bayi terus, nanti untuk sekarang jangan salah paham terhadap konsep lemah dan kuat itu macam-macam. Jadi jangan menderita merasa lemah atau jangan kian merasa kuat. Sebab dalam kegawaran sebenarnya kekuatan harus melindungi kelemahan dan itu lebih sengsara. Nah, ini tak omongkan supaya apa? Supaya sampai kita gampang nelongso bahasanya bisa jalan ya. Yang pintar membangun kegembiraan dan dalam itu dan pintar membangun rasa syukur. Kemarin sebelum dengar dikatakan di sini sama tim kreatif kajian bahwa perempuan di era globalisasi. Jadi globalisasi itu memang ada positif negatif. Tapi banyak globalisasi itu yang semakin mengakui generasi masa. Misalnya kebukanya teknologi media sosial, kita tahu terpapar. Tidaknya kecil atau remaja, semua generasi terpapar terajungi oleh globalisasi berbentuk medsos. Nah, akibatnya apa? Ya, banyak diberikan pelajaran yang terus terasa dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terlena dengan kecanggihan. Itu seperti apa sebenarnya yang harus kita apa ya untuk minimal mengurangi lah gimana untuk mengurangi mungkin karena sudah medsos ini sudah menggerakkan pembelian ya, bahkan pembayaran online sekarang sudah sangat digalakkan apalagi game-game tentang pembelian online saya juga ngerti itu pertanyaan lah. Untuk menyaring, sedangkan ini sudah jebol bahasanya. Makasih. Nah, cara satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita memagari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya, dengan cara proses berpikir tadi. Misal, oh ini malam jam 9 malam. Aku tidak keluar lah. Daripada nanti ada apa-apa. Jadi, kita pagari diri kita sendiri dulu. Dari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Contohnya, oh di sana banyak keramaian. Oh saya hindari dulu ah. Saya takut nanti di kota-kota cowok-cowok gitu. Saya takut nanti. Nah, karena momen itu secara biasa ya. Tapi mencus sekarang itu kadang pengguna sekitar sudah bisa dideteksi, ya kan? Kenal itu. Makanya. Ini tantangan bagi para wanita untuk menjaga dirinya lebih kuat lagi, lebih protektif dengan dirinya sendiri daripada nanti menyesal di kemudian hari. Ya masalahnya kan apa namanya semua ini sudah toksik, racun, racun. Saya membuat racun itu kan sudah ada anti racunnya. Misalnya gini kan, pertanyaan. Jika kalian melihat wanita cantik, kita harus
bilang apa atau responnya seperti apa, apa langsung wow gitu kan. Ini ada yang wow, ada yang biasa, karena sekarang gak penting gimana atau memalingkan pandangan, karena lebih lagi terhadap media sosial ya sebetulnya aja TikTok ya. Itu juga overdosis tampilan tadi. Thank you.